Di ajang pertandingan pencaksilat, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dua bakal calon presiden di Pilpres 2019 berpelukan saat momen kemenangan Hanifan Yudani pesilat kelas C. Momen langka ini terjadi di final hari kedua cabang olahraga pencaksilat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Rabu sore. Jokowi dan Prabowo berpelukan setelah Hanif meraih medali emas Asian Games setelah mengalahkan wakil Vietnam Thao Linh Nguyen dengan skor tipis 3-2. Setelah dari bendera, ini dia momennya. Ketika Hanif menarik Jokowi dan Prabowo untuk berpelukan dengannya. Dengan balutan bendera merah putih, Hanif mengaku sengaja melakukan aksi ini untuk menurunkan tensi politik di media sosial dan menunjukkan bahwa olahraga bisa menyatukan bangsa. Saya ingin mempersilaturahmi lebih erat lagi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia itu aman dan tenteram. Tidak apa yang kita lihat di sosmed kan sangat gak enak dilihat, sangat gak enak dibaca gitu kan. Makanya bahwa realitanya tuh bahwa kita tuh saling damai, saling tenteram, aman. Nah, saya dan berikut perolehan medali sementara Asian Games 2018 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia berada di peringkat 4 dari 45 negara peserta.